بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih falaknatullahi ala al kafirin walamma dan tatkala ja'a datang um kepada mereka kitabun kitab min indillah dari sisi Allah kitabnya Al-Qur'an dari sisi Allah. Artinya Al-Quran itu datangnya dari Allah, produk Allah, bukan produk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Musaddiqun yang membenarkan. Jadi Al-Quran turun untuk membenarkan lima ma'ahum bagi apa yang ada bersama mereka. yang keliru-keliru dibenerin sama Al-Qur'an. Yang banyak perubahan dibenerin sama Al-Qur'an. Bukan membenarkan tuh kitab tuh benar semua, bukan begitu. Ya, karena ya yang di sana al kitab-kitab yang terdahulu sudah banyak perubahan-perubahan. Sudah mengalami distorsi lalu dibenarkan, dibenerin sama Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran, di situ mengandung semua kitab-kitab. Dan Al-Quran, kitab yang terjaga keontetikannya, keasliannya. Hanya Al-Quran yang enggak boleh ditulis sendiri dengan bahasa lain. Kalau kitab-kitab yang lain boleh, tapi Al-Quran enggak boleh. Injil ada di Inggris, boleh bahasanya Inggris tanpa disertai bahasa aslinya. Injil ada di Itali bahasanya Itali boleh tanpa disertai bahasa Injil yang asli Injil ada di Indonesia boleh begitu pula yang lainnya Taurat semua tapi Al-Quranul Karim enggak boleh dimanapun dia adanya harus bahasa Arab kalau ada yang menterjemahkan Arabnya mesti ada. Kalau nggak ada Arabnya nggak diterima. Begitu Allah. Nggak boleh tuh tulis bahasa Indonesia umpama Al-Quran bahasa Indonesia. Nggak boleh. Jadi nggak ada Arabnya nggak boleh. Nahlu nazzalna zikra wa wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya, kata Allah. Lima ma'ahum bagi apa yang ada bersama mereka. Wa ka'anu min dan adalah mereka dari sebelumnya. Ya mereka memohon kemenangan ala allazina kafaru atas orang-orang yang kafir yang ingkar kafir itu ingkar ya enggak nerima falam majaa'ahum ma'arafu kafaru bihi maka tatkala datang kepada mereka apa yang mereka sudah tahu maka mereka kafir mereka ingkar kepadanya datang al-Qur'an enggak mau nerima Padahal di kitabnya dibilangin bahwa nanti akan datang seorang nabi. Dibilangin di Al-Qur'an tapi enggak mau nerima. Nah, itu ciri-ciri daripada orang-orang yang ingkar orang Bani Israel. Falaknatullah ala kafirin maka laknat Allah atas orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, kafir kafir itu orang yang enggak nerima Islam namanya kafir bahasa halusnya non Islam bahasa jujurnya kafir benar kafir <guluh> Ya, jangan dirubah-rubah. Ingkar orang ingkar kafir ini akhlak Adam kita ya kalau ngomong ya enggak orang kafir siapa non muslim aslinya ya kafir masuk surga enggak enggak yang masuk surga siapa Islam doang yang masuk surga Islam yang masuk surga Islam doang ini kan ada yang zaman sekarang ini orang liburan semua masuk surga sepanjang ngakuin Tuhan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini zaman sekarang kayak begitu. Inna lillah wal asri innal insana lafi amanu wa demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh kata mereka orang-orang beriman beriman kepada Tuhan amal soleh, amal kebaikan. Nauzubillah, <laughs> semua nauzubillah min Yang benar beriman, beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal soleh melakukan amal soleh yang ditetapkan dalam agama. Nah, di sini kita perlu seorang guru yang benar urutannya beliau punya sanatnya kita penting belajar kepada beliau karena guru itu sangat mempengaruhi akan perkembangan murid dalam pola berfikirnya sangat pengaruh sekali ibadatnya kita kalau pengen ngambil air dari teko Jangan kita lihat tekoknya, tapi lihat isinya. Isinya bening, airnya kita ambil walaupun tekoknya kelatannya kotor. Ya. Kenapa? Nanti insya Allah tuh ya, kalau airnya bening kita minum sehat. Ya. Tapi kalau airnya butak walaupun tekoknya cakep, mentreleng, mentrelep, <laughs> tekoknya pakai jas, itu pakai minyak wangi, kuning emas, tapi isinya air comberan, ya. entar kesononya ya diminum bukannya malah ya, tapi sakit zaman sekarang, makanya pantas imam Ghazali membagi ulama kepada dua, ada ulama su, ada ulama khair. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Itu dulu di zaman Imam Ghazali, bagaimana di zaman sekarang? Apalagi di zaman sekarang. Yang kita pada heran, kok bisa begitu ya? Kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Yang awam aja ngerti. Bagaimana yang pinter? Kata guru saya kalau kita ngaji tafsir jangan hanya lihat yang dulu aja, ngelihatnya kepada sekarang. Hmm. ta'ala Allah ta'ala berfirman wa lamma ja'ahum yakni al-yahudu. Tatkala datang kepada mereka maksudnya yakni al-yahuda orang Yahudi. Datang kepada mereka, mereka orang Yahudi. Kitabun min indillah, datang kepada mereka, kitab yang datangnya dari Allah. Apa? Wa huwa al-Qur'an alladhi unzil ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqul lima ma'hum al-Qur'an yang membenarkan bagi apa yang ada bersama mereka Al-Qur'an benerin. Karena banyak Kitab-kitab yang sudah diselewengkan sudah mengalami distorsi penambahan pengurangan, ya, perubahan, yakni minat Taurati, Apa tuh? Daripada Taurat membenarkan yang ada bersama mereka, yaitu Taurat dibenerin yang sudah mengalami perubahan bukannya membenarkan tuh Taurat benar semua bukan begitu hmm. tapi benerin yang salah-salah yang sudah dirubah-rubah Wa qalu huwa kanu min qawlu yastabti'una ala lazina kafaru dan ada firman Allah Ta'ala dan adalah mereka itu dari sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir ai wa qad kanu min qablu wa qad kanu min qabli maji'i hadzal rasuli bi hadzal kitabi yastansiruna bi maji'ihi ala da'i min al musyrikin idza qataluhum wa qad kanu dan sungguh adalah mereka dan sungguh adalah mereka min qablu Amin kembali dari sebelum maji rasul sebelum datang ini rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum datang ini rasul ni bi kitab dengan membawa ini kitab Al Quran jadi Nabi Muhammad diutus dengan bawa Al Quran dan dikasih ajudan malaikat Jibril oh, lengkap betul ya kasih kitab, kasih ajudan. Ngapain mereka itu sebelum datang Nabi? Ya stansiruna bimaji mereka minta tolong. Ya. Minta tolong biar menang. Ya. Bimaji dengan datangnya. Dengan datangnya utusan yaitu Rasul. Minta didatangin. Ala untuk ngelawan musuh-musuhnya. minal musyrikin daripada orang musyrik idza qataluhum apabila mereka berperang kepada mereka orang-orang musyrik tapi nyatanya ketika diutus bukan dia terima malah ingkar Ini model-model kita kadang begitu. Minta dah ulama yang bagus, yang bagus, yang bagus. Ketika dilahirin ada ulama di kampung dia, dibenci <laughs> dibenci ya maunya gua aja jadi ketua iya <laughs> Allah kalau dari luar ya seneng banget yang dari dalam nggak mau emang kenapa jangan sampai begitu makanya kita ngaji biar banyak hmm. iya kalau dari luar hormat, kita hormatin yang dari dalam padahal keluarga kita, padahal hmm. orang kampung kita, kita enggak nerima. Ini jangan sampai begitu. Yang jauh harum, yang dekat. <laughs> Sebelumnya Ini model orang Yahudi kayak begitu. Mudah-mudahan di sini ada ulama. Datang ulama Tunas kampung, tunas kampung, enggak mau, nerima. Dikata inilah, dikata itulah macam-macam. Ah ini, itu sifat orang Yahudi kayak begitu. Enggak nerima ini, enggak nerima itu sifat orang Yahudi. Iza kotaluhum, yakuluna, Mereka berkata, Innahu sayyubah asu nabiyyun fi akhir zaman naktuluhum ma'ahu qabla adin wa iramin innahu sesungguhnya dia nabi sayub'asu ayya nabiyyun sesungguhnya akan diutus nabi fi akhir zaman di akhir zaman nanti naqtulu naktulukum Kami akan perangi kamu bersama Kami akan bunuh kamu Maksudnya kami akan perangi kamu Ma'ahu bersamanya bersama Nabi Kutlah adin wa iramin Seperti Ini buang ada tasbihnya Seperti membunuh kaum Memerangi kaum ad dan iram Minta begitu tuh mereka Ya Allah kirimin seorang utusanmu ya Allah Seorang rasulmu ya Allah Nanti kalau kamu sudah utus, kami akan berperang bersamanya melawan musuh-musuh. Giliran diturunin, enggak nerima. Kan model-model kita kan. Giliran dikasih kiai ustadz dari kampungnya, dari saudaranya, enggak mau nerima. Kenapa begitu? Maunya gua aja ini. Jadi Jangan sampai kita kayak begitu yang enggak maju-maju kalau begitu. Kama qala Muhammad bin Ishaq an Asim bin Umar Ibni Qatadah atau Al Ansari an Ashiyakin min um Qala Qalu Fina Wallahi wa fiim ya'ni fil Ansari wa fil Yahudi Ladinah kanu جيرانهم نزلت هذه القصة يعني ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به كما قال محمد بن إسحاق، sebagaimana berkata oleh Muhammad bin Ishaq an Asimin beliau riwayatnya dari Asim bin Umar bin Qatada al Ansori an Ashyaqin minhum dari para syekh syekh di antara mereka. Maksudnya para pemuka pemuka para orang-orang besar di kalangan mereka. Kaulah berkata ya kaulu mereka telah berkata fina tentang kami. Wallahi wa fiim dan tentang mereka. yakni fil ansari yakni pada kaum ansar wa fil yahudi dan pada orang yahudi ya. tentang orang ansar dan tentang orang yahudi alladzina kanu jiranu jirana um yang adalah mereka itu dulu adalah tetanggaan mereka ya. orang yahudi nazalat hadzal qisatu turun ini kisah, yakni Walamma ja'ahum kitabun tatkala datang kepada mereka orang Yahudi kitabun kitab Al-Qur'an min indillah dari sisi Allah musaddiqun kitab itu membenarkan lima mahum bagi apa yang bersama mereka kitab Taurat dibenerin sama Al-Qur'an karena banyak mengalami perubahan-perubahan ya karena banyak mengalami ya distorsi dibenerin oleh Al-Qur'an wa kanu min qablu dan adalah mereka sebelumnya sebelum mereka ya sebelum datang kepada mereka seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yastaftihuna 'ala alladziina kafaru mereka itu minta ya memohon kemenangan 'ala alladziina kafaru atas melawan orang-orang kafir Falamma ja'a umma arafu kafaru maka tatkala datang nabi yang mereka sudah tahu ya datang kepada mereka kafaru jadi nabi yang mereka sudah tahu kenapa sudah tahu sudah diberitakan dalam Taurat dalam kitabnya akan datang seorang nabi membawa kitab tapi apa yang terjadi Kafaru bihi, mereka kupur, mereka ingkar. Ayo nah, kita jangan sampai seperti ini mengingkari suatu kebenaran. Kenapa? Karena datangnya bukan dari kita, datangnya bukan dari kelompok kita, datangnya bukan dari organisasi kita, kita enggak menerima. Jangan kayak begitu. Kaulilakoh walau ganamuran. Katakan yang benar, sekalipun pahit. ada tumbuh seorang ustadz seorang kiai bukan dari keluarga kita tapi di kampung kita kita bersyukur insyaallah nanti bersyukurnya kita berterima kasihnya kita senangnya kita nanti satu saat akan giliran kita ini kan kadang nggak begitu karena bukan dari keluarganya bukan anaknya yang jadi malah orang lain yang jadi kesalnya bukan main. Jangan sampai begitu. Berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari yang demikian. Kalau mereka berkata kunna koda alauna hum kahran dahran fil jahiliati kunna adalah kami kata mereka adalah kami koda alauna hum kahran sungguh kami ini berkuasa berkuasa ya, dengan kekuatan dahron ya, dan ya, pada suatu masa ya, dalam suatu masa fil jahiliyati di zaman jahiliyah wa nahnu ahlu syirkin dan kami ini ahli syirik wahum ahlu kitabin mereka itu adalah ahli kitab Fakanu yakuluna maka adalah mereka berkata Inna nabiyan minal anbiya yub'asul ana natabi'uhu Sesungguhnya nabi seorang nabi daripada para nabi akan dibangkitkan nanti akan dibangkitkan al ana ya natabi'u atau natba'u boleh sekarang kami akan ikut kepadanya Iya, kata dia begitu, tapi nyatanya enggak. Qad azalla zamanahu, qad azalla zamanahu. Iya. Sungguh qad azalla zamanahu sungguh ia telah menaungi zamannya. Naqtulukum ma'ahu qatla adin wa iramin, kami bunuh kamu bersamanya seperti membunuh kaum Ad dan Iram kami perangi, ya. Falamma ba'asallahu Maka tatkala Allah utus waro oh iya. wa dan rasulnya min Quraisyin eh. Ayo kan begitu nih. Ini eh, kalau di situ ada wawunya enggak? Enggak ada kali ya? Enggak ada ya. Saya ada wawunya enggak enak banget kayak ini. Ya. Yeah. Yeah. Yang benar enggak ada wawunya. Ini kalau di sini saya ada wawunya tapi enggak enak banget ya. pahamnya. Jadi falamma ba'asallahu rasulahu gitu ya. Iya. Iya. Min Quraisyin wattaba'na ukhabaru Maka tatkala Allah mengutus rasulnya dari orang Quraisy. Ya marga Quraisy dan kami mengikuti akan dia kafarubi maka mereka kupur kepadanya ingkar mengomong ngomong doang ya, ngomong doang tapi enggak enggak berani nerima kenyataan ini kadang kita begitu enggak nerima menerima kenyataan jangan sampai kita begitu ini udah takdir takdir Allah qadarullah gedean beliau daripada kita itu takdir Allah. Beliau lebih ini muridnya lebih banyak. Itu udah Allah. Jangan kita bikin fitnah. Jaglakin sini, jaglakin sana. Jangan. Ya. Prinsip kita kepada orang adalah beliau lebih mulia daripada kita. Pegang itu orang lebih mulia daripada kita kita selalu begitu beliau lebih mulia daripada kita tapi kita tetap dengan pendirian kita kokoh jangan berubah pendirian walaupun disakitin jangan sampai kita merasa lebih hebat dari orang lain eh, ini sombong nanti eh, itu bahaya penyakit sombong bisa dibawa mati. Penyakit sombong cukup masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Suma nauzubillahi min Nah itu kata Imam Ghazali penyakit sombong itu rentan kepada bisa kena kepada orang-orang alim. Itu jaga-jaga Bisa kena kepada orang-orang alim. sombong dengan ilmunya. Hati-hati. Ya qulullahu taala Allah taala berfirman falam ma arfu arafu kafarubi falaknatullahi natullahi alal kafirin. Wa qala duhaku an ibni Abbas wallahu a'lam bissawab.